Hai hai hai. Coba lihat teman-teman. Di sini sudah banyak sekali alat-alatnya Pak Dokter, teman-teman. Wih wih wih, mantul. Kita ambil yang ini, teman-teman. Ini adalah alat stetoskop. Stetoskop dan sphygmomanometer. Jadi karena salah satu TTV itu atau tanda-tanda vital itu, kita harus mengetahui tekanan darah pasien dengan menggunakan alat ini. Untuk mendengarkan detak jantung pasiennya Pak Dokter. Keren. Wih, yang ini teman-teman. Ini adalah termometer infrared. Alat ukur suhu tubuh, teman-teman. Mantul. Wih, coba lihat. Di sini teman-teman. Ini ada dua pinset. Yang pertama ada pinset anatomis dan pinset sirurgis ya. Ini tuh untuk pinsetnya berbeda, teman-teman. Wow. Ini pinset anatomis. Yang ini pinset sirurgis. Mantul. Widih, coba lihat. Yang ini, teman-teman. Ini bengki-bengkoknya Pak Dokter. Tempat untuk kasa-kasa atau kapas yang sudah tidak terpakai. Mantul. Ih, ini teman-teman, ini masker untuk menjaga kita dari penularan virus ya teman-teman. Kita wajib pakai masker teman-teman, apalagi di luar rumah. Mantul, untuk mencegah penularan virus teman-teman. Keren, wih. Ini teman-teman, ini namanya tong spetel. Sini ada tong spatel, ini tuh fungsinya untuk mengetahui refleks telan atau refleks muntah. Keren, mantul, wow. Yang ini teman-teman, ini hand sanitizer. Kita harus pakai ini sebelum dan sesudah melakukan tindakan ya teman-teman. Alat untuk supaya kita tidak terkena dari virus-virus yang berbahaya teman-teman. Wow. Coba lihat teman-teman, di sini ada dua jenis kayak gunting. Ini bukan gunting teman-teman, ini adalah pen. Mantul, yang ini lurus. Wow, keren teman-teman. Yang ini ujungnya agak bengkok. Mantul, masing-masing punya fungsi ya teman-teman. Keren. Wih, coba lihat di bawah sini teman-teman. Ini ada alat termometer air raksa atau termometer ketek atau ketiak. Mantul. Wih, coba lihat. Ini ada lagi. Ini adalah Medline teman-teman. Untuk mengukur lingkar lengan, untuk mengukur pundus uterus dan lingkar kepala. Alat ukur lingkaran kepala dan juga lengan. Mantul, kita taruh sini teman-teman. Wih, ini senternya Pak Dokter teman-teman. Ini namanya pain leg. Pain leg ya teman-teman. Ini tuh fungsinya untuk memeriksa refleks. Mantul. Kita simpan sini lagi teman-teman. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Ini alat sphygmomanometer teman-teman. Stetoskop dan sphygmomanometer. Jadi karena salah satu TTV itu atau tanda-tanda vital itu, kita harus mengetahui tekanan darah pasien dengan menggunakan alat ukur detak jantung dan pernapasan pasiennya Pak Dokter. Oke teman-teman, alat Pak Dokternya sudah terkumpul semua. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.